Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Datuk Rahman. Waalaikumsalam. Ya, Encik Atalikas. Hari ni tak pakai baju BN ke? Hari ni tak pakai baju BN ke? Saya tak pakai baju BN hari ni. Dah tak pakai baju BN lah. Dah pakai baju PN lah sekarang. Saya masih DN. Ya ke? So bila acara nak bakar bendera PN pula ni, nak tanam apa bendera PN? Dulu dah tanam bendera PKR ke apa semua sekali, bendera PAS, bendera mana habis semua kau tanam ni semua. Bila nak tanam bendera PN? Sampai bila nak berselindung Atan? Sampai bila nak berselindung ni? Nak kata masih lagi ahli UMNO tapi kelompok yang you berkawan semua sekali dah tukar dah sekarang ni, dah lebih kepada PN. Bila nak berterus terang, Tan? Bila nak berterus terang? Siapa nak bercakap ni? Saya lah bercakap. Ini saya host lah. You datang ni nak tanya soalan ke apa? Apa soalan nak tanya ni? Kita nak berdebat. Kita ikut masa dia, jentel. Berdebat ikut masa. Jadi adil. Kita nak bila masa kita cakap kita nak berdebat. Apa standard kau nak berdebat dengan aku ni, Tan? Kalau kau rasa kau cicak mengkarung kan, tak payahlah ajak kita berdebat, Tan. Okey, Tan, ada soalan ke, Tan? Ada soalan ke? Kau tak layan cicak mengkarung. Habis yang kau nak masuk live ni untuk apa, Tan? Saya nak bertanya. Okey, tanya soalan. Lebih membela PKR Anwar Ibrahim. Lokman suruh saya Atan ni diam. Kalau tak bersetuju dengan Dato' Anwar, Dato' Sri Anwar suruh saya berdiam. Tak payah kritik, diam je. Okey, Atan. Okey, soalan ni dah cukup ke? Soalan ni nak aku jawab ke? Kau nak bising-bising ni, Tan? Okey, Tan, sekarang ni aku jawab kau punya soalan. Aku host. Kau masuk rumah aku, kau tanya soalan, bagilah aku jawab, kan? Okey, sekarang ni aku jawab, Tan. Okey. Soalan dia tadi, adakah saya ni orang UMNO ke orang Anwar Ibrahim? Saya nak beritahu, saya ahli UMNO, saya orang UMNO, jatuh bangun saya UMNO. Kan? Hari ini parti saya UMNO telah membuat keputusan untuk kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan kita mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Kita tak nafikan bahawa macam-macam kita cakap terhadap Datuk Seri Anwar, macam-macam kita cakap terhadap pemimpin Pakatan Harapan sebelum pilihan raya. Sebelum pilihan raya, kita bergerak ke arah nak menjadi kerajaan secara bersendirian. Tetapi, rakyat tak merestui. Rakyat memutuskan dia tak nak bagi BN perintah sendiri, dia tak nak bagi PH perintah sendiri, dia tak nak bagi PM perintah sendiri. Dia kata dia bagi undi seorang sikit. Last kali, korang semua tak cukup untuk bentuk kerajaan, korang kerjasamalah. Maka akhirnya, kebawahan Duli Tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tapi PN tak menerimanya. Bila PN tak terima, Tuanku titahkan supaya BN kerjasama dengan Pakatan Harapan. Maka kita pun kerjasama. Bila kita bekerjasama, Tan, bila kita bekerjasama, sudah pastilah, Tan, kita pun masih ingat apa kita cakap terhadap PH. Tapi PH pun masih ingat apa kita cakap terhadap pemimpin mereka. Orang yang ada otak, bila kita dah berkawan dengan musuh, takkanlah bila kita berjumpa musuh, bila kita berada belakang musuh kita yang dah jadi kawan kita, kita nak mengata dia lagi.
kita dah wujudkan kerjasama dan kita bergerak ke arah untuk mengelakkan daripada menimbulkan perselisihan, mengelakkan daripada membangkitkan perbezaan, kita cari titik persamaan. Inilah politik, Tan. Kan? Bukan daripada parti amanah, kau melompat pergi PKR, melompat dulu PAS, pergi ke amanah, amanah pergi ke PKR, kau bakar bendera sana, bakar bendera sini, tanam tu, tanam ni. Sekarang dalam UMNO pun kena buat perangai yang sama. Tak boleh lah, Tan. Kan? Okey, bagi saya ulas satu. Aku nak tanya, aku nak kau tanya soalan je. Sebab ini bukan untuk tempat kau mengulas, Tan. Lainlah kalau aku panggil kau nak jadi pengulas. Yelah, sekarang ni, Atan, ada soalan yang kedua ke tak ada? Saya nak ulas. Okey, saya soalan saya begini, Datuk. Soalan kedua. Nyata soalan pertama saya, Datuk tak jawab. Saya kata kat Datuk, Datuk ni dah lebih suara membela kepada Anwar, Datuk pergi cerita pula tentang pembentukan kerja. Tak ada, ini bukan soal lebih suara membela kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suara lebih kepada PKR, saya kata tadi membela kepada Anwar Ibrahim, bukan saya tanya tentang kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan kita bersetuju untuk pembentukan di peringkat persekutuan. Tak, yang hang ni, Atan, hang ni bebal ke apa benda, Tan? Kalau dah kita kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita angkat Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Kita dah angkat Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba engkau ni ahli UMNO, engkau serang Datuk Seri Anwar. Hari-hari kau serang Datuk Seri Anwar, lepas tu kau pertahankan Mahathir. Bila Mahathir nak saman Anwar, engkau punya kenyataan pun membelasah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari-hari kau cari pasal dengan Datuk Seri Ahmad Maslan, kau cari pasal dengan Datuk Zahid, kau cari pasal dengan aku pun kau cari pasal. Jadi bila kita tegur tu, kita tegur cara baik. Kalau kau tak puas hati dengan 2-3 orang TikTokers ni, kau sebutlah nama TikTokers tu. Kita pun kadang-kadang ada juga tegur. Pemimpin pun, pemimpin ni, Atan. Kau tanya aku soalan, aku jawab lah, Tan. Kan? Kau bagilah aku nak explain. Kau tanya tadi. Okey. Kita tengah jawab, janganlah sampur. Bila sampur, aku boleh tutup kau ni tau, Tan. Aku boleh tutup ni aku host. Kau jangan lupa tu, Tan. Ini rumah aku, kau masuk rumah orang tu, kau ikutlah. Beradablah sikit. Memang kita tahu kau ni memang jenis tak ada adab, kan? Tetapi kalau cakap tak berhenti-henti ni, kita keluarkan terus daripada ni, kau tak boleh nak cakap langsung. Kan, kita faham sekarang ni, kau buat live pun orang dah tak berapa nak tengok, sehingga kan kau terpaksa masuk kat live aku ni, kan. Kita faham, tapi bagilah kita menjawab, kan. Jadi kita pun baru-baru ni kita dah menghadiri kursus, kan. Dalam kursus kita pun alhamdulillah, kawan-kawan baik, kawan-kawan BN, kawan-kawan Pakatan Harapan, kita semua dah berkampung, dan kita dah buat keputusan, mulai hari ini kita elak daripada membangkitkan perbezaan yang berlaku selama hari ini. Apa yang kita tak suka tentang kawan-kawan kita yang baru ni dulu, kita lupakan, kita letak tepi. Apa yang diorang tak suka pada kita, teguran-teguran diorang lama, kita jangan ulang balik. Kita cari benda apa yang sama, yang kita perjuangkan, kita perjuangkan secara bersama demi kemaslahatan rakyat. Okey.